Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ges, Mas Ges, Bang Ges, semua teman-temanku yang nonton di channel Pak Ges Aquatic. Wah, ini ada pembelajaran lagi atau edukasi tentang ikan asli Indonesia nih Pak Ges. Ini adalah ikan spanner barb atau tibarb. Bacanya gimana ya? Spanner barb atau tibarb kayak gitu. Ini masih ukuran kecil-kecil. Ini masih ukuran berapa ya? Ini kecil-kecil Pak Ges. Ini kecil-kecil. Sekitar 2 sentian, 2 sampai 3 senti. Ini bisa sebesar 10 sentian atau 13 senti. Kurang lebih ukuran badannya 3 jarian lah, 3 jari orang dewasa. Ini asli Indonesia, habitatnya di sungai-sungai kecil, jernih airnya, sungai-sungai kecil tapi airnya jernih, berbatu, terus ada airnya. Kalau nggak ada airnya, kadal. Kalau kadal kan nggak suka di dalam air. Kalau ikan ya pasti ada airnya. Ada airnya terus berbatu di sungai-sungai kecil. Ada juga di sungai besar tapi kebanyakan di sungai kecil karena ini memang ukurannya memang kecil. Jadi habitatnya di sungai-sungai kecil. Terus gimana cara memeliharanya? Ini wajib pakai pompa air atau filter atau aerator pun bisa. Soalnya ini tipe-tipe bernapas di dalam air Pak Guys. Kayak penyelam kayak. Kalau gurami kan jotop ke atas. Kalau ini kan bukan tipe gurami. Kalau ini tipe-tipe kayak ikan mas lah. Wader lah gitu. Jadi berarus, harus ada oksigen terlarut di dalamnya. Terus makanannya. Makanannya pelet pun mau, walaupun baru dapat kasih pelet pun mau. Cacing sutra apalagi Pak Guys. Tambah senang banget ya. Tambah senang banget kalau cacing sutra ini kayaknya. Ini aku nyari sendiri Pak Guys, nyerok-nyerok sendiri pakai. Ini dapatnya kemarin pakai bubu payung. Jadi kalau teman-teman pengen pesen silahkan kontak telepon atau WA, bisa tak cariin. Tapi ini pesanan ini banyak, jadi agak antri dulu Pak Guys ya. Kayaknya gitu aja tentang informasi atau edukasi tentang ikan-ikan asli Indonesia. Gitu aja Pak Guys. Gitu aja videonya ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.